Halo Sobat WK dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Sabtu 8 Januari 2022 untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Bersama saya Juanita Ari, kita simak bersama informasinya. Bagi Anda yang tinggal di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, waspadai potensi hujan yang disertai dengan kilat dan angin kencang pada sore hingga jelang malam hari nanti. Dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, cuaca sepanjang hari diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang. Bagaimanakah kondisi cuacanya? Mari kita simak bersama informasinya. Untuk wilayah Depok, Bekasi, dan Bogor, mohon Anda mewaspadai juga potensi hujan yang juga disertai dengan angin kencang dan petir menjelang siang atau sore hingga malam hari nanti. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Dan bagi Anda yang tinggal di wilayah Tangerang, hujan ringan akan mengguyur wilayah Tangerang dan sekitarnya pada siang hari. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Sobat WK, itulah tadi perakiran cuaca yang telah kami sampaikan. Ikuti terus update perakiran cuaca pada setiap harinya dari wartakotalife.com. Dan tidak lupa kami ingatkan kembali untuk tetap menjaga kesehatan serta melakukan protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum juga selesai. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya!